Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal bin Mazmidi. Saya menambahkan titik saya 10DKM20F1094. Saya di kelas DKM2C. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faiz bin Roslan. Nama matrik 10DKM20F1045 daripada kelas DKM2C. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azhar bin Abdul Razak. Nombor matrik saya 10DKM20F1110. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Dinil Hakimi bin Hasnan. Nombor kad matrik 10DKM20F1070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Raim Sahdi bin Mulyadi. Nombor matrik 10DKM20F1078 DP kelas 2 DKM2C. Kalau ditanyakan siapa penemu pesawat terbang, mungkin jawapan anda adalah Wright bersaudara, iaitu Orville Wright dan juga Wilbur Wright. Sejarah memang mencatatkan bahawa Wright bersaudara sebagai penemu pesawat terbang. Namun, faktanya jauh sebelum Wright bersaudara sudah ada penemu yang membuat rancangan pertama pesawat terbang. Penemu tersebut ialah Abbas Ibn Firnas. Siapa Abbas Ibn Firnas ni? Okey, kali ini kami akan membahaskan tentang Abbas Ibn Firnas agar kita sama-sama dapat mengetahui hasil karyanya yang telah membuka mata atau menginspirasikan Wright bersaudara dan juga ilmuan-ilmuan yang lain untuk mengembangkan pesawat terbang. Dalam perbincangan ini, kami akan membahaskan tentang sejarah Abbas Ibn Firnas dalam menemukan pesawat terbang. Okey, Abbas Ibn Firnas atau nama lengkap beliau ialah Abbas Al-Qasim bin Firnas Ibn Yildas Al-Takuri. Beliau telah lahir pada tahun 810 Masihi di Israel Andalusia, yang mana sekarang ni kita kenali sebagai Ronda Spanyol. Apa yang special sangat tentang Abbas Ibn Firnas ni? Okey, Abbas Ibn Firnas ni dia bukan sahaja merupakan seorang penemu, malah seorang fizikawan dan ahli matematik. Abbas Ibn Firnas dikenal sebagai sosok yang multi-talenta, iaitu bahasa mudah kita sebut sebagai serba boleh. Bahkan sejarawan barat iaitu Philip K. Hitti telah mencantumkan nama Abbas Ibn Firnas ketika beliau menerbitkan bukunya yang berjudul History of the Arabs. Dalam bukunya, Philip telah menempatkan Abbas Ibn Firnas sebagai salah satu tokoh besar Islam sekaligus sebagai manusia pertama dalam sejarah yang telah melakukan uji cuba penerbangan. Selain dikenal sebagai seorang penemu dan peneliti bidang saintek, dia juga dikenal sebagai ahli di bidang puisi Arab dan seorang musisi. Bahkan, Abbas Ibn Firnas pernah menerbitkan beberapa puisi yang berbahasa Arab. Beliau juga telah mendalami ilmu teknik saat tinggal di Andalusia. Beliau belajar matematik, fizik dan beragam ilmu saintik lainnya dengan lebih mendalam. Kota Cordoba dan Baghdad merupakan tempat beliau mendalami keilmuan saintiknya. Dua ilmu yang beliau kuasai iaitu ilmu teknik dan juga ilmu matematik merupakan dasar pijakan beliau untuk mengembangkan pesawat terbangnya. Beliau juga mendalami berbagai ilmu lain yang berkaitan dengan aviasi. Sayangnya, beliau telah meninggal pada tahun 887 Masihi di Cordoba. Slide saya berkaitan dengan bagaimana Ibn Firnas mendapat idea rancangan pesawat terbang. Okay. Pada tahun 852, Ibn Firnas ini, sebelum Ibn Firnas mengembangkan idea pesawat terbangnya, ada seorang ilmuwan lainnya iaitu bernama Amin Firman. Okay, Amin Firman ini ingin mencuba rancangan terbangnya dengan menggunakan kayu dan kain sutera yang dibuat seperti sayap helang, seperti sayap helang. Jadi Amin Firman ini ingin mencuba rancangan terbangnya ini dengan terbang daripada puncak sebuah masjid iaitu Masjid Kutubah Agung.
Agong Kutuba, Masjid Agong Kutuba, iaitu sekarang diberi nama Kuat. Daripada menara, satu menara daripada masjid itu, Amir Firman ini terjun, tetapi Amir Firman jatuh ke bawah, ke tanah. Tetapi beliau mengalami luka-luka kecil dan masih hidup pada masa itu. Pada masa itu juga, Ibnu Firnas yang masih muda telah menyaksikan apa yang dilakukan Ibnu Firnas ini. Dan sebenarnya Ibnu Firnas ini mengkaji, belajar tentang ilmu penerbangan ini selama bertahun-tahun. Dia mengkaji pola terbang Amir Firman ini, pola terbang pesawat ini, dan mencari segala maklumat yang berkaitan apa yang dilakukan oleh Amir Firman itu. Daripada situ, Ibnu Firnas ini mendapat idea, dapat mengembangkan idea-idea penerbang, pesawat terbangnya. Sehingga terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum merancang pesawat terbang, Abbas Ibn Firnas, dia sudah melakukan research dan penelitian. Terus dia mengkaji masa benda saat dihadapkan dengan udara dan pengaruh tekanan udara terhadap benda di ruang udara. Kemudian akhirnya beliau berjaya menerbangkan diri. Abbas Ibn Firnas mengenakan sayap burung buatannya lengkap dengan bulu yang terdapat yang terbuat dari sutera. Masyarakat berkumpul di kota Cordoba saat beliau melakukan percubaan penerbangan. Semasa melakukan cubaan penerbangan, Abbas Ibn Firnas dia naik ke tempat tinggi untuk memulai ujian, mengibaskan kedua sayapnya ke udara lalu terbang. Simpulannya, maka tak heranlah bila Abbas Ibn Firnas disebut manusia pertama yang mampu terbang dan pilot pertama di dunia. Semua orang yang melihat aksi tersebut merasa takjub. Hal ini kerana tak pernah ada yang berfikir sebelumnya kalau manusia bisa terbang. Abbas Ibn Firnas membuktikan benda yang padat mampu melayang di udara. Ia membuat tubuhnya ringan lalu menolak graviti bumi ketika meloncat dari tempat tinggi. Kesuksesan dalam menguji sekaligus menerbangkan alat buatannya pada tahun 852 Masihi menginspirasi para ilmuwan barat untuk menerbangkan pesawat. Dapat dikatakan berbagai teori Abbas Ibn Firnas merupakan dasar industri penerbangan moden saat ini. Okey, sekarang saya akan membincangkan tentang kegagalan Ibn Firnas. Berbalik kepada usaha dilakukan Ibn Firnas, dicatatkan pada 875 Masihi, beliau berjaya membuat sebuah model pesawat dengan meletakkan bulu pada sebuah bingkai kayu. Setelah siap, beliau mempamerkan kepada masyarakat Cordoba untuk menyaksikan sendiri model pesawat itu. Masjid Mesquita, Spanyol menjadi saksi kebenaran itu kerana Ibn Firnas melakukan percubaan menerbangkan pesawatnya melalui menara masjid berkenaan. Beliau melakukan usaha penerbangan itu menggunakan sayap ataupun jubah tanpa lengan yang dipasang pada tubuhnya. Masyarakat Cordoba menyaksikan usaha Ibn Firnas yang berakhir dengan kegagalan kerana pesawatnya jatuh akibat kaedah meluncur yang kurang baik. Ibn Firnas jatuh bersama pesawatnya dan mengalami kecederaan di bahagian belakang tubuhnya. Kecederaan itu memaksa beliau menghentikan usaha selanjutnya. Ada ahli sejarah penerbangan mengatakan Ibn Firnas lupa untuk memperhatikan dengan tepat bagaimana burung menggunakan ekor mereka untuk mendarat.
Hal ini berdasarkan bentuk model pesawat buatan Ibnu Firnas yang tiada bahagian ekor, menyebabkan usaha penerbangan itu gagal terbang dengan sempurna dan seimbang. Keuzuran dialami Ibnu Firnas untuk memajukan idea teori dan konsep model pesawat selanjutnya terhenti. Bagaimanapun, beliau tetap berpegang kepada satu sikap orang berilmu, kemudiannya beralih kepada usaha pembangunan dan penyelidikan dalam pelbagai cabang ilmu sains yang lain. Mungkin beliau memahami sabda Nabi SAW yang menegaskan manusia paling dicintai Allah ialah manusia yang paling banyak memberi manfaat buat orang lain, seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Tabrani. Manusia yang paling dicintai Allah ialah yang paling berguna bagi manusia. Pengaruh ideologi memainkan peranan yang amat penting dalam usaha memperkenalkan dan menjulang kembali agama Islam. Antara yang pernah dulu digemilangkan oleh para ilmuwan Islam yang akhirnya telah lenyap ditimbus dengan penipuan pihak Barat adalah berkenaan penemuan teknologi penerbangan. Kesannya kemajuan berlandaskan Islam terus sorok tanpa diketahui dan diganti dengan nama-nama yang menjulang tokoh ilmuwan Barat, sekaligus menutup peluang umat manusia untuk memahami agama Islam yang tersangat syumul untuk dianuti seluruh umat manusia. Sebenarnya usaha meraih teknologi ini sebenarnya seiring dengan firman Allah di surah Ar-Rahman, "Hai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan." Sebagai penghormatan kepada Ibnu Firnas, sebuah lapangan terbang di Baghdad Utara telah dinamakan bersempena dengan namanya dan dinamai dengan Ibnu Firnas Airport. Bukti yang lain adalah dengan menamakan sebuah jambatan besar di Spanyol dengan nama Sevilla Abbas Ibnu Firman Bridge. Tidak cukup dengan itu, NASA juga telah mengiktiraf tokoh ilmuwan Islam ini dengan menamakan sebuah kawah di bulan dengan nama Ibnu Firnas. Namun, sayangnya masih ramai yang memuja Roy saudara, walhal tokoh ilmuwan Islam kita iaitu Ibnu Firnas telah berjaya memulakan formula aerodinamik yang dijadikan konsep asas kepada reka bentuk kapal terbang. Durat bersejarah hanyalah melengkapkan ciptaan Ibnu Firnas, seterusnya menyumbang kepada pelbagai keperluan manusia. Kesimpulannya, pengetahuan sains dan seni yang dibangunkan telah memberi berbagai sumbangan yang cukup besar kepada zaman pemerintahan Sultan Abdul Rahman II yang telah memerintah pada tahun 822 hingga 852 Masihi dan Sultan Muhammad pertama yang memerintah pada tahun 852 hingga 886 Masihi. Kejayaan Abbas Ibnu Firnas menerbangkan pesawat terbang di udara adalah contoh yang baik kepada seluruh umat Muslim dan juga bangsa-bangsa yang lain agar menjadi inspirasi untuk mencipta lebih banyak kemajuan dunia. Hari ini, kesan langsung daripada penciptaan Ibnu Firnas telah menyebabkan manusia berjaya mencipta pelbagai jenis pesawat terbang baik untuk kegunaan komersial maupun ketenteraan